Halo teman-teman semua, balik lagi dengan aku Teguh Boy. Dan di video kali ini kita bakal lanjutkan lagi main Roblox. Kali ini kita bakal main game dengan judul Skyward. Ya di antara game-game Skyward yang lain, tak kenapa Teguh Boy paling suka main yang ini. Simple, gampang, tapi seru juga gitu ya. Nah di sini itu ada jumlah tingkat kemenangan kalian, ngekill kalian, kematian kalian, dan ini adalah win streak kalian. Ada guguk di sini yang aku gak tahu gunanya buat apa. Cuman kalau kalian pencet tombol E maka kalian akan mengelus-ngelusnya dia. Yaudah langsung aja teman-teman, sebelum kita mulai video kali ini ada banyak yang subscribe. Buat yang belum subscribe dan jangan lupa tinggalkan like-nya. Bang ini apa bang? Ini adalah skin. Dan tentunya namanya skin yaitu bayar ya, pakai Robux cuy. Tenang, meskipun kita gak punya skin, skin kita polosan, tidak mempengaruhi kemenangan kita. Game yang pertama. Wow, kita lagi ada di mana ini mapnya ini? Aku baru pertama kali nih guys. Ada di tempat balap ya. Kanan kiri ada orang. Chest terdekat kayaknya di belakang. Yang perlu kalian ambil adalah blok. Sisanya tinggalkan saja. Oke, langsung aja jalan sambil kayak gini. Let's go guys. Jangan buang-buang waktu. Pastikan di belakang gak ada yang ikut kita. Kita lihat apakah kita bisa mendapatkan armor dan juga senjata yang GG Gimang. Coba cek lagi. Oh, agak sedikit ngelag ya guys ya. Waduh, berbahaya sekali. Di sini ada akibara. Kapibara. Ini bisa dilempar cuy. Mirip semacam kayak bom gitu ya kan. Biarkan mereka di bawah. Aku tidak akan kesana cuy. Oke, sabar. Lumayan dapat topi. So far sih kok kayak kurang bagus ya guys ya. Harusnya aku mendapatkan armor yang terbuat dari diamond. Sikat aja nih orang ini nih. Berhasil menang gak sih aku guys? Harusnya sih aku menang guys. Mantap, setelah menang mendingan kita kabur. Bang, jangan nge-lag bang. Ya ampun, nge-lag dong. No. Kenapa kok aku gak bisa nata blok? Oh, di sana emang kagak bisa ya ternyata ya. Aku baru tahu cuy. Kita lihat, yang warna putih itu lumayan penting. Soalnya bakal ngeberi kaget kocak, di sini tidak bisa. Sabar. Mendingan kita naik dulu. Tek. Ini di dalam inventory. Jadi ramuannya itu bermacam-macam warnanya. Ada yang merah itu buat life steal. Kalau yang putih itu buat seal. Kalau yang hijau buat jambus. Kita bakal kasih bom kah dia? Dia agak jauh sih guys. Oke. Ini kasih nih. Dar. Waduh, dia akan datang apakah? Mumpung diam, dar. Nyemplung gak? Aduh, gak nyemplung lagi. Kukira dia bakal nyemplung gitu ya kan. Ya sudahlah ya. Coba kita bakal turun. Oke. Jangan sampai disampain guys. Jangan sampai disampain gitu ya. Sebisa mungkin hindari pertempuran 1 lawan 2. Sabar. Dia ngincer aku gak? Ada orang yang lagi-lagi buka chest ini. Sikat. Sikat, mumpung dia kagak tahu gitu kan. Oke. Dia kabur. Kemana kau bang? Lah sini bang. Ha. Let's go. Yes. Aku berhasil ngekill 2 dan aku mendapatkan armor diamond. Mantap. Coba kita lihat sebelah sini. Ramuan warna biru. Kurang seberapa penting ya guys ya. Yang ini itu armornya apaan? Oh lemah ini. Sikat aja cuy, mumpung dia kagak tahu gitu ya kan. Nah beres. Satu lagi hanya terbuat dari iron armor. Wah easy. Udah nyemplung. Sisa satu orang. Oh dia ada di sana. Sekarang celana aku udah netherite. Oke, sabar. Dia mau mana-mana kita cuy. Kita bakal gocek-gocek saja. Kita bakal. Nah kasih bom. Mamam. Waduh mekanik bang. Ayo sini. Tinggal berdua nih. Tinggal berdua kayaknya udah terlalu lama deh. Mendingan kita bakal langsung Barbar kuy. Udah nyemplung. Dan kita menang. Mantap gak sih? Oke, mau balik lobby dulu atau mau langsung dulu? Langsung dulu guys. Jadi yang pertama itu, kita itu harus cepet-cepetan. Langsung ambil yang di tengah, yang paling penting. Chest yang warna ungu. Sebisa mungkin dapetin armor terbuat dari diamond.
Syukur-syukur kalau dapat yang terbuat dari netherite, itu mantap. Kalau ramuannya sih yang paling kusuka itu warna putih sama yang warna merah. Yang lainnya ku skip. Yang biru tuh buat jalannya cepet, yang hijau tuh buat lompatnya jauh. Kurang berguna ya guys ya. Aku itu lebih suka yang lifesteal dan juga oke. Ini orang kayaknya mau bikin jalan nih. Nah dia jatuh. Dia malah jatuh dong, oke. Di sebelah kiri tidak ada orang. Kalau begitu bisa kita lanjutkan. Serepet. Hindari pertempuran massal, guys. Hindari pertempuran massal. Ini penting. Bang, ijo-ijo itu apa, Bang? Ijo-ijo itu adalah ender pearl. Jadi bisa ngebuat kalian teleport gitu ya. Waduh, gimana ini? Chestnya ada di bawah. Gak usah ke bawah, tenang aja. Di atas ini juga ada kok. Nah, lumayan kan? Jadi kalian gak perlu bertarung secara konyol. Oke. Kayaknya dia mau naik ini. Dia naik kok sikat buat turun. Enggak. Dia lagi berantem. Biarkan saja. Oke, aku dapat yang warna merah. Lumayan. Tinggal tipis semuanya. Mari kita sampain. Mantap cuy. Nah, kayak gitu. Makanya kalian jangan sok-sokan paling jantan gitu ya. Cakep. Dapat diamond armor. Sabar guys, ada seseorang yang ada di belakang kita. Jangan nge-lag bang. You can do this. Yes, mantap. Sabar. Ada orang yang mengincar kita nih. Darah kita tinggal dikit soalnya. Minum dulu speed boostnya. Ada chest lagi yang belum dibuka. Di sebelah sana. Tinggal 3 orang guys. Tugu boy termasuk begitu ya. Oke, lumayan. Dapat seal juga, cakep. Bentar. Yang gak penting mungkin ini ku ambil. Jangan ditaruh di dalam chest bang. Langsung diminum saja. Tadi aku ngelihat ada seseorang lagi looting. Sepertinya waktu yang tepat untuk langsung mengeksekusi. Nah, sebelum dia armornya GG gitu ya. Cemplungin, beres. Satu lagi, ngapain dia di sono, ha? Dipan aja gak sih ini? Repet. Bang, sahur bang. Wow, dia bisa nembus blok guys. Oke, dia malah jatuh ke sana dong. Yaudah gak apa-apa, kita jemput aja ya. Pelan-pelan aja cuy. Biasanya musuhku itu nge-lag guys. Sumpah. Yang malah nyemplung lah waktu bikin jembatan. Kayak gak naruh bloknya. Nah, dia di sini. Ngapain kau bang? Yeay, aku menang lagi. Mantap. 2 kali kemenangan berturut-turut. Main lagi gak sih yang terakhir? Yaudah yang terakhir ya. Langsung play. GG loh. 2 kali aku berturut-turut. Tumben-tumben amat. Biasanya kalau udah menang 2 kali, yang ketiga gak dikasih menang deh. Jangan gitu dulu. Jangan pesimis. Kayaknya aku bakal ngincer chest yang warna ungu di atas. Biarkan aja mereka bertarung di bawah. Di sini ada 2 orang di depan. Oke. Ambil dulu yang penting. Serepet gaming. Langsung bikin jalan. Mantap. Kemudian yang ini. Cakep, serepet. Mereka gak ngikut, harusnya aman. Oke guys, ke sebelah sini. Ambil. Aku dapat yang bagus. Naik aja di sini gitu ya kan. Oke, ada apa aja ini? So far sih so good guys. Lumayan, ambil aja. Bang, abang kan udah punya pedang yang bagus. Ngapain diambil-ambil sama inventory penuh gitu ya kan. Biar musuh itu gak punya senjata cuy. Itu adalah strategi begitu ya. Gimana caranya nih sekarang nih? Bikin jalan ke sono coba. Sabar. Gak bisa cuy. Musuh ada di bawah lagi. Gak bisa aku ke atas. Kalau gitu aku hancurin aja. Nah, jadi setidaknya. Oke. Biar aku bisa ke atas gitu ya kan. Nah, mantap. Aku udah ada di atas. Gak ada yang penting. Pedang harus ada selalu di tangan. Jadi kalau ada musuh langsung serepet. Beh, mantap. Dapat celana netherite cuy. Pedang netherite. Beh. Oke, dapat bom juga. Mana? Kita bakal bom saja yang ada di bawah kah? Oh, lagi bikin jembatan. Dar. Panik gak, bos? Oke, aku mau turun. Tapi sebelum turun, aku bakal minum ramuan dulu. Biar setidaknya saya strong. Ku pelajari dulu lawan armornya apakah bagus. Enggak, bi aja. Kita bakal turun dengan menggunakan ender pearl. Kemudian langsung pedang di tangan.
Pedang di tangan, Bang. Ngapain kau buang, Bang? Astagfirullahalazim. Tolong, pedangku kau buang, guys. Waduh, gawat, gawat. Nah. What? Waduh. Pedangku malah kebuang. Gimana ceritanya coba? Parah, guys. Oke. Tinggal dua orang. Hey, berarti tinggal aku dan si Kuning. Kok sakit juga kau, Kuning? Menang lagi 3 kali berturut-turut, cuy. Gimana menurut kalian? Tugu Boy GG gak? Satu kali lagi ya. Kali ini kita berada di map gunung. Kanan kiri ada orang dan pusat chest yang warna ungu itu ada yang paling atas. Biasanya orang-orang langsung ngincer di sana. Biasanya gitu ya. Langsung kita bakal ambil apa yang kita perlukan. Kemudian kita bakal membuat jembatan. Langsung dibuka, Bang. Ya ampun, kelewatan. Ya sudahlah, kita bakal ambil yang di sini saja. Oke, coba kita lihat yang belakang. Yang belakang ada yang ngejar kita. Tapi dia jatuh. Kita hiraukan chest yang lain, guys. Kita utamakan chest yang warna ungu. Karena warna ungu itu nikmat begitu ya. Ayo, Bang. Jangan nge-lag, Bang. Paling atas. Langsung. Wah, cakep. Udah punya pedang. Siapapun yang akan melawanku, ku sikat kalian. Habiskan aja semuanya, guys. Oke. Ramuan, cakep. Langsung diminum ramuannya. Seruput. Beuh, mantap. Wuh, masih banyak. Ambil aja semuanya. Gak usah disisain. Biar mereka bingung. Kok hilang gitu kan? Oke, pedang juga, cakep. Bom, ender pearl. Aku sih optimis bisa menang lagi, tapi jangan sombong, cuy. Turunnya di bagian mana? Apakah masih ada chest yang warna ungu? Masih ada di sebelah sini. Coba kita lihat, cakep. Ada orang di sini lagi mandi lava. Kita langsung, guys. Gak usah lama-lama gitu ya. Panik kan mereka? Langsung panik biasanya mereka. Oke, mending soy. Ke sebelah sini. Mumpung gak megang apa-apa dia. Armornya masih armor kulit. Ayo lu bang mau kemana? Mamplung, masuk lagi. Mamplung, waduh gila, guys. Ini aku yang terlalu gigi atau gimana ini ya? Tumben-tumben amat aku. Bisa langsung kekil banyak gitu loh. Oke. Itu ada orang di sana lagi membuat sebuah jembatan. Langsung kita kasih bom. Biar lo masih selamat dia. Mamam. Easy gaming. Menang 4 kali berturut-turut. Gimana kalau kita main sekali lagi? Wah ini. Biar kita bener-bener win streak. Ya udahlah, demi kalian. Kalah mah gak apa-apa. Kita mah udah menang 4 kali. GG gak Teguh Sugianto? GG gak Teguh Boy? Waduh, ini kenapa ini? Tumben-tumben amat aku bisa menangnya itu berturut-turut gitu loh, guys. Biasanya gue gak pernah. Menang kalah. Aduh, ini di mana ini? Ini chestnya di tengah ya? Agak susah ini, guys. Orang-orang pasti pada rebutan. Langsung turun. Ambil chest. Paling penting blok ya, guys ya. Oke. Bikin jembatan, serepet. Tinggalkan saja sambil dibuka chestnya, ambil pedangnya. Begitulah cara menjadi seorang pro player. Kita lihat di belakang apakah ada orang yang mengikut. Ternyata tidak ada, adik-adik. Langsung kita bakal ke atas. Kita bakal incer chest ya. Beuh, mantap. Langsung diminum dulu ramuannya. Kita pastikan apakah ada orang yang mendekat. Sepertinya ada. Serepet. Ambil dulu semuanya. Kok aku gak dapat armor yang lain, guys? Oke. Dan untuk yang selanjutnya, jangan serakah. Itu aja sih, guys. Jangan serakah ya. 2-1, bos. 2-1, bos. Kabur. Kabur. Jangan pertempuran di mana 2-3 atau 4-4. Wah, itu kacau sih. Minum. Wus. Aduh, tuh kan karena sampain kan. Sama spek mie. Harusnya kita cari tempat agak jauh dikit ya, biar lebih aman gitu ya kan. Ah, yaudahlah, gak apa-apa. Di akhir-akhir aku malah kalah. Yaudah, gak apa-apa, guys. Yang penting udah menang 4 kali, ya gak sih? Bentar. Loh, kok ini mau malah main lagi? Hah? Malah main lagi? Yaudahlah, gak apa-apa. Aku malah pengennya balik lobby.
Gak mau next game, boy. Ya sudahlah, main lagi lah. Bonus buat kalian gitu ya kan. Ambil senjata, mari kita membuat senjata. Serepet, serepet, serepet. Apakah kita akan bertarung di sini? Siapakah yang menang antara Teguh Boy atau dia? Atau dia? Yes, I win. Dengan sekarat-sekarat gamingnya begitu ya. Aduh, ini mah kita udah telat. Udah diambilin sama orang-orang pastinya. Buaya ini, guys. Oke, so far so good. Aman gak sih, guys? Aman gak sih, guys? Ambil dulu yang ini. Aman sih harusnya. Langsung bang. Waduh, kok armornya udah pada jelek-jelek cuy. Armornya pada jelek-jelek adik-adik. Kabur, kabur, kabur. Jangan seraka-seraka ya. Jangan seraka-seraka. Minum ramuan dulu, minum ramuan dulu. Kita pastikan musuh ada di mana. Musuh ada di sana. Kita bakal ngelawan yang di atas. Oke. Nah, nggak lagi ngapain, Mas? Lagi lihat chest toh. Hancur dalam seketika. Kita kasih bom aja dia biar kaget langsung begitu kan? Oh, dia ada di bawah. Aku tahu kamu masih buka chest kan? Oke. Ini terlalu bagus. Satu lagi mana? Satu lagi sini. Ayo. Ayo sini. Wow, 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 wow. Dia ngebuat sebuah tower, tower. Sabar, sabar, sabar. Jangan mau dipancing sama dia, cuy. Jangan mau dipancing sama dia, cuy. Oke, dia udah jatuh. Mana kau, bang? Nyemplung aja lah kau, bang. Aduh, kagak nyemplung dia, cuy. Kasih bom aja gak sih? Langsung kasih bom. Dar. Panik gak tuh? Langsung kita deketin. Darah mah udah tinggal dikit ya. Ayo bang, pertempuran satu lawan satu. Udah pasrah bang. Menang yang kelimanya. Axo Boy melawan Hushin. Siapa itu? Gak tau dah. Dah kita balik lobby dah. Sebenernya sih aku pengen beli skin. Cuman skinnya mahal. Harganya 400. Istri bakal marah kalau aku beli yang gak penting. Ah ya sudah lah ya. Tuh kan, setelah aku main game ini guys, aku merasa sangat bersemangat, berapi-api, apalagi kalau menang terus gitu ya kan. Gak jadi ngantuk lagi. Cocok banget buat kalian pas yang lagi ngabuburit. Mantap. Ini versi yang balista bandel gitu ya. Temanya kayak gini. Jadi nanti kalau skin kalian itu udah dapet yang, meskipun leather kayaknya udah dapet yang ini deh guys. Jadi nyata kalian tuh udah bukan pedang lagi. Jadi kayak gitu. Keren banget. Aku pernah lihat orang yang ada beli kayak gini gitu ya. Kalau ini kayak tulang-tulang gitu, rata-rata sih harganya sama, 400-an. Cuman berhubung aku, enggak deh kayaknya. Mendingan buat beli cilok saja begitu ya kan. Buat beli takjil. Jadi kita bakal skip. Oke lah guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, dan tinggalkan like-nya. Bertemu lagi dengan Teguh Boy di video akan datang. Sinestamen, bye-bye.